Hari ini saya akan melakukan unboxing terhadap penjualan yang memang ada di sekitar saya saat ini, teman-teman. Ya, semua ini dia. Lihat. Ini dia. Ini ada beberapa. Ini adalah item-item HP, kan? Item HP yang perlu teman-teman tahu. Dan di sini juga ada di kanan ada semua. Ini dia. Ini teman-teman biasanya menggunakan headset untuk perekaman sebuah video agar nanti video tersebut suara dari video tersebut jernih, kan tidak ada, biasanya kan headset ada yang kita gunakan agar terlalu bagus sehingga suaranya kurang bagus juga. Saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk beli headset ini ya, karena ini dia cepat, ini coba teman-teman lihat saja dia nih cepat putus di bagian ini. Ini yang teman-teman lihat ini, saya sempat lak ini oleh pakai lak ban. Kedua yang di sini cepat jatuh. Ini harganya kalau untuk di toko online mungkin harganya murah ya, tapi kalau udah beli di toko-toko lain sebagainya yang sudah dijual, karena mereka juga akan cari untung dari sini, maka harganya mungkin di atas 40 atau 50. Saya lebih rekomendasikan kepada teman-teman untuk menggunakan belikan ini headset ini nih. Headset ini Stereo Dynamic Earphone, kan. Ini tipenya 1.8. Ini lebih bagus speakernya 10. Ya, speakernya 10 mm ya. Ini MM apa ini? Saya kurang tahu juga bahasa Inggrisnya ya. Ini ada juga yang kayak gini, ada warna-warni. Ingat teman-teman tentukan, karena ini juga kualitasnya bagus. Bagus untuk digunakan, karena ini di dalamnya ini bentuknya dia nggak seperti ini dan nggak seperti ini, tapi dia beda seperti yang lain. Bro, pinjam. Saya rekomendasikan kepada teman-teman. Ini bukan berarti saya di endorse oleh ini ya dari perusahaan Sony. Saya nggak dapat endorse apa-apa, tapi karena ini adalah bisnis juga, adalah usaha juga, sehingga saya rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan ini. Kenapa? Karena ini kualitasnya semakin bagus. Ketika melakukan perekaman, itu suaranya terdengar lebih jernih daripada yang lain. Kita coba buka. Seperti ini ya. Ini. Kalau teman-teman tidak percaya, ini dia. Dia beda. Kalau kita buat kasih perbedaan, maka dia lebih bagus. Ini, yang ini. Ini sama ini lebih bagus ini. Dia enggak patah kalau karena ini dia terlalu garing. Cepat rusak. Sehingga saya rekomendasikan teman-teman enggak usah beli yang lagi. Biar pun saya juga jualan sih. Nanti enggak usah nih. Yang ini. Yang kayak gini. Ini lebih bagus. Ini juga ada tombol ini, tombol merah yang teman-teman lihat ini. Ini ketiga perekaman bisa di stopkan dari sini, nanti dilanjutkan juga dari sini. Maka dari itu jangan lupa teman-teman untuk membeli ini, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman suka silahkan like, kalau teman-teman tidak suka sama video ini silahkan dislike. Dan semoga apa yang saya buat hari ini bisa berhasil.